belok kiri lah. Kalau dicegat sama dia ya minta stiker. Jalan-jalan. Yuk siap. Siap. Alas Daton dibuka untuk umum. Eh monyet, aku nggak bawa apa-apa selain stiker di sini nih. Kayaknya bocah yang tadi tuh balik deh mau minta stiker. Kayaknya sih. Wis. Dia masuk. Aku yang keluar tuh kan, lihat kan. Mantap. Keren. Diulangin dong, aku belum ngeliat loh. Diulangin dong. Belum kelihatan nih. Belum kelihatan di kamera. Biar enak keplesetnya itu. Pasti rem depan tadi ya, mungkin ya. Rem depan ya, iya pasti gitu. Licin loh kayak gini loh. Wih, monyetnya rame tapi orangnya nggak ada di sini loh. Hah? Oh iya orangnya. Mana? Oh ini. Jadi follower ini. Kemarin ada yang nge-unfoll tak potong sama aku jadinya. Mau udah dapat stiker belum? Masa belum dapat. Tuh, satu-satu tuh. Kalau pakai stiker ini di motor enggak bakal jatuh lagi coba. Jangan di lampu. Enggak kelihatan nanti. Nah, itu dah. Pikir lu tempatnya di mana? Aku mau keliling dulu sebentar. Oke, hati-hati ya. Yuk. Oh, iya masuk konten dong. Nanti aku masukin konten ini. Ya, masuk dong. Soalnya ada yang jatuh. Gimana enggak masuk coba. Aduh, jalanan. Eh, hujannya gimana nih? Kok macam tak betul ini cuaca? Perasaan cerah deh tadi aku berangkat. Dia minta masuk konten. Aduh. Sebenarnya sekarang aku mau ke dagang kebab guys. Ini kita lewat Alas Daton lagi karena banyak banget yang request aku ke sini. Dan tapi aku sekarang nggak ngasih makan monyet ya karena pertama aku nggak bawa snack. Aku keluar nih karena gini aja dadakannya sih sebenarnya. Udah jarang aku kelihatan keluar sore sekarang ya. Biasanya malah pagi loh sekarang keluarnya. Buset, ada motor lah tadi. Kaget aku jadinya. Sekarang anehnya aku malah pagi keluar loh. Jam 11-an itu aku udah keluar. Ini gak tahu dijadiin vlog atau gimana ini pokoknya. Ya gimana ya. Ya anjing, segini luas nih jalan. Dasar kau. Kok sepi banget weh. Woi kok sepi weh. Kita mau ke dagang kebab dulu lah. Tapi sebelumnya aku mau beli oleh-oleh dia di Alfamart. Mau beliin dia makaroni pedas. Sebenarnya aku udah pengen lama banget sih ke dagang kebab. Tapi takutnya nanti kesana. Hits, mantap. Wih keren motornya loh. Tapi karena takut atau gimana malu gitu. Soalnya kan bukan dagang makanan, dagang bunga gitu loh. Jadi berhubung Perry sama WBC udah pernah kesana. Kelihatannya ya friendly banget lah di sana, apalagi bosnya udah tahu kita-kita, jadi kita aman sih ke sana. Jadi sekarang aku mau ke sana dulu, tapi sebelumnya mau beli makanan cuy. Oke lah, jadi skip dulu videonya di sini cuy. Mantap, banyak sekali yang nyapa aku di sini loh. Oke lah, skip aja dulu videonya. Wes, woi. Mau stiker nggak? Aku sekarang lagi berbaik hati nih. Aku bakal nyamperin follower nih. Sini. Udah dilihat tutupnya. Aku nih moto vlog loh, bukan dagang es krim ya. Nanti kalian aku kira jualan es krim nanti di sini. Bebek lah. Bebek. Ini aku kasih stiker nih. Ini satu nih, tuh. Jangan yang ini uang, ini bukan stiker. Wah, duh, tuh mana tuh ya? Banyak. Tuh ambil satu-satu nih, tuh ambil satu-satu nih. Ambil satu-satu saya nih. Pernah. Ambil satu-satu nih. Tadi saya pernah tuh. Lihat ini. Masa pernah lihat itu? Di dekat dagang kebab ya. Iya, dagang kebab dong. Tuh. Tuh, siapa yang belum dapat nih? Ini, saya. Bagi-bagi tuh. Bagi-bagi tuh. Lah, ini sini ada lagi. Om, ini om saya om. Wih, banyak banget loh. Ini bagi-bagi nih. Kayaknya ada, kayaknya ada. Dua. Ya bagi-bagi aja semua ambil lah. Mantap ya. Dua, om. Siap. Sama-sama. Ini lagi ngapain di sini? Om, lagi satu om. Wah, kamu udah dapet. Ini dua, om. Ini satu. Gak apa, anggap aja bonus itu.
Makasih Om ya. Ah. Harus tahu dong kamu Rocky Vision dong. Oke aja. Nanti aku masukin video loh ini. Jarang-jarang rasanya aku meladeni bocah, cuy. Ini berhubung ada stiker yang enggak. Loh, hilang. Enggak, ini bukan. Bukan stiker yang tadi di Alas Daton sama yang jatuh tadi. Jadi kita isi refill dulu sini, cuy. Isi ulang. Snoopy ada loh. Jadi sekarang kita mau ke sana dulu, tapi mau ngeliatin. Oh, tuh lihat. Halo, dadah, Dek. Dadah lo dia. Mantap. Ade lo, umur berapa itu? Kok udah nonton YouTube, udah nonton aku loh. Dia langsung dadah lo ke aku. Kelihatan enggak di kamera? Aku enggak tahu loh. Sumpah aku enggak tahu itu kelihatan enggak di kamera. Itu kelihatan enggak di kamera. Yang jelas aku mau ke sini dulu, tapi nungguin sepi dulu, cuy. Soalnya tuh ada masih ada pengunjung satu lagi. Oh, tuh dia. Itu juga kenal aku tuh yang mobil bawa gas itu. Hai, halo. Oh, stiker ada dong. Pas kaget aku. Iya. Iya, sama-sama. Buset, kaget aku, cuy. Dari berbagai arah loh ada orang minta stiker. Nanti dari bawah, dari gorong-gorong juga biasanya gini loh, biasanya ada loh biasanya. Dari gorong-gorong tuh tikus biasanya itu. Oke lah, mampir lah, nekat lah. Hormat, bos. Aku dari tadi nungguin di sini, nunggu sepi dulu baru aku mampir. Nungguin apa? Nungguin sepi dulu. Satu minggu buat apa? Nungguin sepi dulu. Takutnya mengganggu. Aku mau beli bunga untuk orang meninggal. Foto temennya aku tuh. Tempel dah sama kamu di sini. Bangsat. Aku boleh. Nih. Masih kamu nyimpan nih? Masih. Tahun berapa ini? 1975. Halo. Lagi berdua nih. Aku tadi iseng tadi beli di apa nih? Tas makanan kucing lah sini. Yang kadaluarsa biasa. Biasa. Makanan kadaluarsa dikasih lagi. Iya. Pokoknya kadaluarsa aku bawa ke sini lah nanti. Banyak mana loh aku punya. Mana? Habis jalan-jalan aja nih pulang iseng mampir ke sini. Iya. Kalau aku mau bikin apa? aku mau bikin bunga ucapan berduka bisa? Bisa. Ini fotonya kasih lihat. Ya. Kamu ucapannya turut berita-cita. Jadi atas judulnya enggak mau. Oh, gitu. Boleh. Berarti mau terus itu. Hah? Mau terus. Maksudnya atas tidak judulnya gitu. Oh, kan judul selamanya. Oh, udah punya sekarang ya? Hah? Udah punya ya? Belum. Oh, stikernya mana? Ini stiker. Entar dulu. Ngapain? Anak-anak, ya aku parkir. Aku parkir sana. Kalau di sini ngalangin. Harus yang mewah dong. Aku lupa bahwa tulisan dijual loh di sini. Ada punya tulisan dijual nggak? Aku mau taruh di sana sekalian. Bisa di premium. Oh ya benar, mau dijual dong. Nih aku dapat stiker belum? Oh, baru tuh. Baru nih? Baru dong. Iya, template sudah kasih Om. Kamu, kamu ini satu mau. Oh iya. Jangan. Lupa. Om, ini kakek-kakek dah ini. Hah? Kamu selesai di sini kerja sampai jam berapa sih? Jam 8. Oh, sampai malam ya? Iya, PSBB sampai jam 8 aja. Maksudnya bunga aku kira sampai jam 5. Mana PSBB jam 5? Enggak, maksudnya kalau jualan bunga aku biasanya tak kira sampai jam 5 gitu loh. Enggak, jam 8. Oh. Kalau anak-anak kayak gini tuh doanya di jalan tuh moga-moga ada orang tabrakan, moga-moga ada jatuh gitu. Uangnya banyak loh, Bro. Tadi dapat aku di Alas Daton satu yang jatuh. Lumayan.
Cuma yang tadi dapat satu yang jatuh di jalan. Iya, kayaknya kebuka ada sesuatu terjadi di jalan. Sampah itu kebuka kan. Jelek-jeleknya gitu. Daripada gitu mendingan asal kalian aku mau nanya ini bunga-bunga ini bunga asli kan? Asli. Emang metiknya dari siapa? Ini dari Jawa, dari Malang pas dulu. Masa enggak layu dari Jawa? Dari Jawa. Dia bunga ini bertahan bisa 4 hari. Buset, 4 hari ya? Berarti kalau ini sama gregetnya kayak jual es batu modelnya ya? Soalnya kan layu takut nanti kalau kelamaan. Kalau es batu kan mencair loh. Iya. Kalau es batu kan cepat mencair, kalau ini kan ya, kalau es batu kan bisa masukin kulkas, Pi. Ya. Ini bisa enggak? Enggak bisa. Betul kan? Ini pas pertama kalinya kamu dapat diagram ya. Hah? Jadi pas ini udah. Oh, iya dong. Udah berapa hari kamu dapat diagram pertama? Oh, bulanan lah itu. Nah, ini kamu nyantai sekarang ya? Hah? Tukang tetap keluar uang ya. Tetap aja. Kalau tukang youtuber kalau udah dapat kayak gini, itu berarti nyantai ya. Ya agak gampangan lah dikit. Ya, gampangan dikit ya. Eh, ada kemarin waktu kapan dulu tuh, ada ibu-ibu sama anaknya mungkin beli bunga di sini. Ya. Dia katanya bilang dulu dia ngundang kamu. Kang ngundang? Ngundang kamu ke TV kamu lah. Oh. Ibu-ibu siapa namanya? Ha? Siapa namanya? Dia ngundang. Ke TV mana? TV mana? TV mana? Hah? Oh, tahu yang TPRI oh, berarti? TPRI ya? Oh, TPRI tahu. Orang emang ada yang dari sini ngundang emang? Ayu, ibu itu dia. Aku yang ngundang waktu salamnya. Oh ya? Aku tuh lupa namanya. Aku juga lupa IG-nya loh. Oh, kalau gitu lah. Kalau udah terkenal lupa kalau sama orang. Enak aja. Nanti aku, sepertinya nanti diundang lagi kan? Nanti aku undang juga kamu. Jangan. Orang kan pengenalan. Jangan! Eh. Aku pas di depan kamera kencing kamu. Temanya orang pengenalan satwa liar kok. Ntar, Pi, ngomong. Nanti aku kan sambil rantai kamu jalan gitu. Anjing, kebangsa. Anjing, kebangsa. Kita undangan tuh, Pak Nyiwangi. Ya, oke, barang-barang. Tuh, yuk. Oke, Kak. Amin. Nanti aku datang. Oh iya loh, Pi. Ini kan kesempatan loh kamu buat nyari cewek, Pi. Eh, jualan bunga lo banyak. Orang-orang jupu. Gak apa-apa. Kamu kan pintar ngegombalnya, pintar dong. Eh, tahu dia. Ini Bang Novi nih, ngegombalnya pinter nih si Novi nih. Kalau aku pinter gombal dah, dari dulu dapet cewek. Ya, cewek gak suka digombal, kalau aku bawa uang seribu baru aku gini. Dia suka cowok. Oh, minta lagi satu nih. Minta cowok, minta lagi. Ntar, katanya di chat. Benar ketemu cewek. Ini pernah? Ya kalau deket sama... Dianya gak mau. Wah, jual mahal. Harga aku tuh gak ada lebih dari harga stikermu kok jual mahal. Kita layuin loh, aku yang layuin. Wuh. Kita gini, dia hanya gak mau. Eh, Novi. Buang-buang rejeki loh kamu, Pi. Tapi ini kok sama ya kayak ilmu ya? Ya emang sama, ini kan aku oren-oren. Aku kan mau jadi kantor pos sekarang. Pos? Fotonya yang baru ntar gimana tuh warnanya oren ya? Enggak lah, hitam tetap. Ntar syukuran ya? Hah? Nasi kuning ya kalau udah beli motor ya undang. Ya, nanti nasi rumah. kuning yang pagi-pagi itu udah beli di sini. Iya kamu borong apa bos saya. Nasi kuning pagi nanti aku ngasihnya sore. Bunga. Bunganya emang segini aja jenisnya? Banyak bunga ini udah habis. Ini. Udah habis nih. Ini jenis-jenisnya kan sama satu jenis tapi berbeda warna. Oh. Tapi mahal. Eh. Apa? Apa tuh nih? Anak buahmu tuh. Halo. Oh, stiker mantap. Kamu ya kamu di sini deh. Orang aku tuh penciumannya. Mau lihat. Itu lagi dijual loh di sana. Promonya mau dijual ya. Lagi dijual tuh. Mantap. Pas loh terakhir loh habis loh. Lagi ngevlog. Hah? Lagi ngevlog. Lagi ngevlog lah. Nanti aku masukin mantap. Habis dari mana nih? Tanya aja salah, bukan ngevlog. Lagi ngukur jalan, Mas. Nah, ngukur jalan dia bukan. No. Ayo lah, hati-hati di jalannya. Iya. Sekali. Enggak foto-foto dulu. Enggak spesifik. Nih, kamu nih sama nih. Gampar dulu orang ini. Semua aku tuh, Mas. Yuk, hati-hati. Banyak yang ngomong kamu enggak pernah beli nasi goreng ngomong. Mana? Mana nasi goreng? Lama ingat ya. Oh iya loh. Namanya Rocky kan sekarang enggak pernah ke deh. Mana kamu beli nasi goreng? Nasi gorengnya suruh nih mangkalnya nanti sebelah sini. Itu kan di kiri dia. Jadi kan kamu sering juga ke kiri. Enggak. Kan kamu dulu nongkrong di sana di kiri. Sekarang suruh dia kelilingnya di kanan. Iya. Nanti ketemulah lagi. Tapi kamu utang-utang bon nasi goreng udah dibayar sekarang. Hah? Apa anak ketemu utang? Oh, dulu ikhlas aja. Baik aja.
Nah, biasa. Ngetes klakson. Ini, bantuin. Sini. Ini gimana cara nuruninnya ini? Oh, ini gimana cara nurunin ini sekarang nih? Ini pertanyaan paling buah itu sebenarnya. Kenapa? Satu belum sampai jawab dari Kenapa? Sekarang sampai zaman dahulu. Hah? Kamu anak mana? Anak Bali apa anak Jawa apa mana? Siapa? Kamu. Kenapa? Banyak semua. Maksudnya? Nanyain ke aku semua. Hah? Tuh. Kenapa? Nanyain kamu tuh orang Bali apa orang mana? Yahudi. Orang Milang. Yahudi. Misterius nih. Nah, aku tuh Yahudi. Aku banyak orang nanya gitu ya. Tapi kamu gak jawab. Aku dari Israel. Israel banyak wilayahnya sebelah mana? Apa pas peperangan itu? Sebelah kiri samping sungai. Jadi kamu pengecut kamu pulang ke sini. Jadi kan perang. Justru, harusnya kamu ke sana. Justru oh, ngapain kamu di sini? Justru kalau aku buka helm mesti ditangkap. Orang Rasulullah yang perang-perang kamu di sini. Mantap. Woi, laku motornya loh. Kayak habis di skin loh. Mantap. Berarti kamu tinggal sekarang di mana, Pi? Tinggal di mana? Di masih di kandang atau udah di kosan? Oh, aku dengan lu. Kemarin tuh aku dibikinin bekasnya kandang babi soalnya. Kasihan babinya hamil, mau melahirkan. Oh, kamu yang nemenin. Oh, pindah tempat kan kasihan. Jadi kasihin aku. Jadi perbaikin lagi aku tidur di sana. Babinya dikasih apa kandangnya? Puas. Kandangnya. Puas. Hah? Sama anak-anak sekalian. Oh, nyala nih. Suruh tuh. Ngomong aku. Sen kanan nih. Sen kanan. Tuh loh. Percuma kamu bilang salam-salam nama dia, orang gak bakalan disensor kok sama aku, tenang. Rekam, rekam tuh. Ya rekam ini lah. Kalau aku tadi baca sampai mulut berbusa, sampai muncrat, entar ya rekam. Rekam, tapi kan tak sensor. Mik, aku udah pasang mic, jadi kamu gak kedengeran gak ngomong di sini. Udah gak ada yang denger. Tapi yang gininya 100. Gak ada yang denger. Gak, kapan-kapan aku mampir aja, yang penting udah tahu. Kalau pagi aku kesini biasanya kamu sibuk masih loh. Masih sibuk tapi aku udah lihat tuh banyak loh kamu lagi mandi. Pas datang tuh ya pas-pas. Iya. Pas rame-rame gitu datang. Heeh. Pas kamu ngomong banyak. Untuk orang-orang yang meninggal ada biasa juga kan? Berarti kamu ngedoain ya biar bungamu laris ya? Hah? Saya dibalik kan kalau orang mati satu itu mesti mati semua jangan mana mati satu. Kalau orang ada acara nikah semua. Ya iya mati ikut-ikutan. Iyalah. Ramai di sini. Oke lah. Sampai ketemu lagi lah pokoknya. Selamat berjuang ukur jalan. Eh tangan kanan dong. Enggak, bilangin aja dia. Orang orang kadang teman-teman bilangin aja teman-teman kadang pansosnya ke aku ngebahasnya aku supaya naik mereka gitu loh. Eh kamu udah enggak punya uang enggak beli ini. Apa? Gimana uangnya? Gak apa-apa lah, gak apa-apa, 5.000 juga. Eh, hitung-hitung bayaran itu snack tadi. Hitung-hitung bayar snack tadi. 6.000. Itu 6.000 loh, kamu 5.000 kan untung 1.000. Coba mana? Gak apa-apa, kada luar sama gratis, senang. Yuk, tadi ya. Oke, kita tutup dulu vlognya di sini cuy sampai ke rumah. Wih, hujan loh motor mobil di depan nih.